Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Wakil Kumpulan Lanun Laut. Kami akan membincangkan tentang integrasi antara kaum Semenanjung dan Borneo. 6 perkara orang Semenanjung perlu tahu pasal orang Sabah dan Sarawak. Okey, bersama saya 2 sahabat daripada Sarawak iaitu Encik Desmond dan Sabah Encik Khan. Okey, yeah. Mari kita mulakan. Okey, soalan pertama. Apa yang orang perlu tahu Semenanjung tahu berkenaan pakaian? Pakaian kalau di Sabah, dia pakaian dia ada bermacam-macam. Sama juga macam di Semenanjung lah, macam baju Melayu, baju kebaya tu semua ada juga di Sabah. Kalau waktu pemakaian dia, ketika ada acara-acara besar macam keamatan semua, kami akan pakailah. Bukannya macam orang cakap macam kami pakai hari-hari semua, tidaklah juga begitu kami pakai. Kami pakai ada waktu event-event macam acara-acara besar lah, macam sambutan di Sabah lah apa semua. Maksudnya sama macam orang Semenanjung lah. Sama juga. Macam orang Semenanjung pun tak adalah pakai baju Melayu tu hari-hari kan. Okey, soalan kedua. Apakah yang orang Semenanjung perlu tahu berkenaan dengan kediaman orang Borneo? Kalau pasal kediaman tu kan, kalau di Sarawak dia tak banyak sangat macam yang sekarang ni duduk rumah panjang. Sebab sekarang ni dah moden kan, macam mana lah. Dia sekarang ni orang duduk bandar, semua dah kerja-kerja luar. So yang sekarang ni yang duduk rumah panjang ni yang generasi yang lama lah kan. Dia sekarang ni macam nak cakap rumah panjang tu dia macam ni ada lagi lah, tapi dia tak macam dulu lah dia punya keadaan dia. Keadaan dia tak macam dulu lah. Maksudnya sekarang ni sebelah Sabah Sarawak tu sama saja dengan Semenanjung dari segi kediaman. Rumah pun biasa saja. Biasa saja. Tidak semua duduk rumah tradisional lah. Okey. Soalan ketiga, apakah orang Semenanjung perlu tahu berkenaan kaum di Sabah? Di Sabah antara negeri yang paling banyak kaum. Di Sabah mempunyai kira-kira ada 70 kaum etnik. 70 kaum tu, dalam satu kaum tu akan ada terbahagi lagi dia punya, apa orang cakap, dia punya rangkai-rangkai. Macam saya contohkan satulah, macam Bajau. Bajau dia ada, dia punya rangkai-rangkai, macam Bajau Laut, Bajau Bian, Bajau Darat. Kalau macam saya pula, saya, bangsa saya Brunei. Brunei dia memang satu tu je Brunei umum. Dia tak ada yang kecil-kecil. Tak ada kecil-kecil. Lain itu antara yang kaum yang terbesar yang di Sabah rasanya kaum Dusun ataupun Kadazan Dusun lebih orang cakap senang didengarkan lah kalau di Sabah. Okey, bagaimana pula dengan kaum di Sarawak? Yang kat Sarawak dia ada kira-kira 80 suku kaum. Yang paling besar lah, majoriti kan orang selalu cakap Iban lah. Iban yang kaum-kaum lain pun ada juga, tapi yang paling besar dia Iban. Tapi Iban ni dia dalam kategori Dayak. Dayak ni banyak. Dayak macam Dayak Melanau pun ada. Dia banyak, dia punya pecahan-pecahan tu. Jadi itulah. Okey, dari segi perayaan pula, apakah orang Semenanjung perlu tahu berkenaan perayaan di Sabah? Kalau perayaan di Sabah, dia kan di Sabah mempunyai banyak agama. Okay. Maksud saya agama Kristian pun ada, Melayu ada, Cina. Biasanya kalau yang Melayu, dia sama seperti di Semenanjung, dia akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji. Manakala kalau yang Kristian, dia seperti yang saya cakap tadi, budaya dia ada macam Kedazan Dusun, diorang akan menyambut pesta keamatan apa semua tu kan. Ada pula Kristian yang lain, dia akan menyambut Christmas. Cina seperti kaum mereka memang menyambut perayaan Cina lah. Okey. Soalan yang seterusnya iaitu berkenaan budaya. Apa perlu orang Semenanjung tahu pasal orang Sabah dan Sarawak berkenaan budaya? Budaya di Sarawak ni,
dia kena dekat, dia sama juga. Dia ada budaya dia. Contoh dalam keagamaan, dia ada Islam dengan Kristian. Okay. Islam dia memang besar sebelah sana. Dia macam mana, majoriti dia kebanyakan dia Islam. So kita sambung budaya yang sama juga dekat Semenanjung lah. Okey, soalan tak akhir. Apakah orang Semenanjung perlu tahu berkenaan sejarah? Okey, kali ini saya rasa saya last soalan saya akan tanya Encik Khan lah. Encik Khan boleh cerita sikit berkenaan sejarah? Mengenai sejarah, maksudnya Borneo ni lah. Nah, ya, Borneo lah. Borneo, sejarah dia dah banyak berbeza dengan Semenanjung. Okay. Sebab Borneo pun rasanya asal pun masuk dari sama-sama dengan Semenanjung juga kan. Ah ya, sama-sama. Itulah rasanya sejarah tu pun orang cakap tersekalikan dengan sejarah Semenanjung sama. Semenanjung sama. Jadi sebenarnya Borneo dengan Semenanjung ni tidak banyak berbeza lah. Memang orang cakap Borneo tu ada sedikit orang cakap mundur, tapi dari segi orang cakap kebudayaan tu memang kami mempunyai pelbagai kebudayaan masing-masing, sejarah masing-masing. Sejarah masing-masing. Rasanya itulah yang saya nak mau cakap dari tadi. Okey, okey. Okey, dari apa yang kita bincangkan tadi, dapat kita rumuskan bahawa integrasi masyarakat antara kaum Semenanjung dan Borneo amat kukuh. Berdasarkan apa daripada Encik Desmond dan Encik Khan ceritakan tadi berkenaan pakaian, kediaman, kaum, perayaan, budaya dan sejarah. Okey, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bunga melati di seri rerama, dahan meranti di pohon panjang. Saling menghormati tuntutan agama, perpaduan terpatri Nusa Tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Desmond dan terima kasih. Sama-sama.